susulan dakwaan pagar balai polis Lanang ditutup pada waktu malam. Saya ingin memaklumkan. Sila. Tansi, saya ingin menambah sedikit. Langkah pencegahan adalah perlu diutamakan daripada tindakan undang-undang untuk meringankan bebanan kerajaan sendiri. Penglibatan masyarakat sangat penting untuk dilibatkan sama dalam pencegahan. Apakah langkah-langkah kerajaan dalam bekerjasama dengan NGO, dengan segala pihak dalam masyarakat untuk membantu dalam pencegahan ini? Tuan Sri sikit. Tuan Sri yang Dutua, Menteri sikit. Selepas ini, saya ingin mengucapkan syabas, tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Marah yang pada hemat saya dari bacaan yang tersirat, bukan hanya tersurat, adalah bukan satu cadangan yang baik oleh Yang Berhormat. Dan memang benar, saya ingin menyebutkan dengan izin, prevention is better than cure. Di dalam perkara ini tentunya sempurna juga mungkin akan setuju jika kita bekerjasama dengan semua pihak, bukan hanya NGO tetapi juga parti-parti politik, individu dan tokoh-tokoh tertentu. Terutamanya, saya mohon di Dewan Yang Mulia ini untuk kita melihat atau dengan izin revisit undang-undang ataupun akta rumah judi terbuka yang telah dibentangkan pada tahun 1953, satu umur dengan PM dan saya, undang-undang itu. Dan saya fikir elok kita revisit dan saya minta kita berbincang pihak sini dan pihak sana untuk melihat perkara ini. Kerana apa yang dilakukan dan disebut oleh YB Marah supaya langkah-langkah pencegahan mewujudkan kempen-kempen kesedaran harus dilakukan. Kita tidak hanya perlu melihat aspek perundangan sahaja, tetapi kita mesti menyuntik soal akidah, soal kerohanian, soal kesedaran di kalangan rakyat keseluruhannya. Kerana apa yang dilakukan oleh pihak penguatkuasaan tentunya tidak mencukupi dan tidak dapat mencari titik noktah jika langkah-langkah apa yang disarankan oleh Yang Amat Marah itu tidak dapat dilaksanakan, dan insyaAllah kita akan melakukan sesuatu yang terbaik ke arah ini. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Terima kasih Perdana Menteri. Saya setuju dengan Marang dan juga jawapan daripada Timbalan Menteri sekejap tadi. Kalau begitulah maknanya kurikulum sekolah juga perlu diperbaiki untuk menanamkan apa itu sifat-sifat positif kepada pelajar daripada kecil. Soalan saya ialah berkaitan dengan Tonto yang telah dikenal pasti sebagai penghalang kepada kejayaan penguatkuasaan kita. Jadi keseriusan kerajaan dalam bab ini, saya ingin tahu sekiranya ada statistik berapa ramai yang telah kita tangkap ataupun ambil tindakan kepada tokoh-tokoh yang terlibat. Terima kasih. Saya tidak